jumpa untuk pemirsa RRI NET di seluruh Indonesia, di manapun berada. Untuk kali ini bersama saya Damayani selaku presenter untuk menemani Anda ya di layar kaca Anda. Di sisi kanan saya sudah bersama Bapak Sekda Kabupaten Aceh Barat, Bapak Mahabani MSI Beliau mewakili Bapak Bupati Aceh Barat. Yang mana untuk kali ini kita mengangkat uh, topik uh, terkait tentang Maulid Akbar uh, dengan topik Mari kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sikap dan perilaku hidup menuju Aceh Barat yang syari Assalamualaikum Pak Mahaban. Waalaikumsalam Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ini memang kita di uh, saat ini di momen memperingati Maulid Akbar Pak untuk Kabupaten Aceh Barat nah ini terkait tentang uh, topik kita pak apa tujuan dari mengikat Akbar ini diselenggarakan uh, di setiap tahunnya di kabupaten aceh Barat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, yang karena mengerti ya, ya, yang uh, sedikit uh, kami dengan ini, ya, ya, yang bahwa tujuan yang utama dalam melakukan uh, ataupun eksen kita dalam bagaimana caranya untuk mendalami Rasulullah ya, segala aspek kita harus terpelajari karena dengan menjalani uh, mendalami semua sikap santun dan semua perbuatan yang ada pada Rasulullah itu khusus khas khasnya semua baik semua ada yang apa tidak baik dari itu kami setiap tahunnya kecuali kecuali di tahun 2020 uh, kemarin tidak melakukan polling nanti kalau di sini pandemi covid tidak ada Karena sudah tidak sedikit kita sudah menurun sehingga kita lakukan perayaan di akhir perayaan Maulid hari ini. Baik, baik ya dan juga Pak ini terkait tentang uh, Maulid Akbar untuk yang menyaksikan kita pastinya tidak semuanya orang Aceh ya. dan ini momen ini memang sangat euh, luar biasa sekali. Dan kita ketahui juga untuk di momen Maulid Akbar ini adalah ini juga memperkenalkan ya, ini yang pastinya nuansanya nuansa Islami seperti itu, karena memang di Maulid ini untuk pemirsa semua, seperti yang dikatakan tadi Bapak Sekda Kabupaten Aceh Barat, untuk tahun 2020 ditiadakan, itu karena masih kondisi pandemi. Tapi untuk kali ini kita juga masih di tengah pandemi, Pak, ada nggak, Pak, perbedaannya dua tahun ini? menyelenggarakan uh, Maulid Akbar dengan tahun-tahun yang sebelum pandemi terjadi. Ya, ada perbedaan di tahun ini kita mungkin ambisi masyarakatnya, ya, masyarakatnya sudah sangat ingin mungkin dengan adanya berselawat kepada Rasulullah, ya kan? mereka mereka ini semua penyakit penyakit yang ada di sekitar kita apalagi pandemi ini bisa cepat berakhir berakhir Amin. di, di, Indonesia khususnya umumnya dan di Aceh khususnya ya adanya adanya kepada semua penyakit-penyakit itu bisa hilang dari dunia, itu cintanya baik. Baik, baik untuk pemirsa RFINET di manapun berada, Pauline Akbar ini dipusatkan di Masjid Agung Baitul Makmur Melabu Aceh Barat di setiap tahunnya ya, ya Pak ya, dan juga turut uh, mengundang uh, anak yatim dan juga uh, zikir ya Pak ya, ya, ya. dari pesantren-pesantren. Nah ini kalau untuk rangkaian kegiatannya Pak, apa saja nih Pak? Rangkaian kegiatannya pertama sekali nih. Yang terutama ada krosia sedikit, untuk misalnya semua, aku, untuk peserta yang hadir paham uh, ya, tentang bagaimana tingkah boros keluarga di, dilaksanakan dan diimplementasikan pada setiap langkah gerak mereka. Ya. Dengan adanya krosia-krosia itu, mungkin bisa bangkit kembali dan tentu sekali kita mengajak kepada jangan guna menjauhkan segala macam. juga satu kan, ya, untuk aiasi, ini ada yatim ya, ada yatim sih kita ada berapa ribu kira-kira seribu, 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 -seribu lebih lebih kita yang satu ini yatim setiap tahunnya untuk kita bantu mereka dengan uh, bantuan dari betul malam mereka baik dan um, juga pak ini uh, mewakili bapak bupati kabupaten aceh barat bapak haji mbs ya yang uh, diwakili oleh bapak sekda kabupaten aceh barat pak manaban ini uh, pesannya masyarakat kita terkait tentang bincang kita mengenai Maulid Akbar ini sendiri. Pesan pertama sekali adalah marilah kita lakukan adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah untuk dalam mengucapkan kebaikan nama ataupun hal lainnya untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, marilah kita menyentuhnya anak yatim, pekerja miskin dan yang apa yang kamu apa yang tidak mampu, marilah kita jaga bersama untuk kemaslahatan mereka dan yang ketiga marilah kita mengajak semua kita untuk melaksanakan syariat -syari Islam yang sesungguhnya supaya apa yang kita amalkan apa yang kita lakukan ini dapat oleh Allah Subhanahu Wa itu perhatian kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. <tuh> Baik pemirsa obrolan budaya yang menyaksikan kami melalui era internet ya di seluruh Indonesia. Demikian tadi bincang-bincang eh, saya Damayani selaku presenter dan bersama narasumber kita Bapak Marhaban SCMSI, beliau mewakili Bapak Bupati Kabupaten Aceh Barat. Baik Pak Marhaban, terima kasih atas bincang-bincang kita Bapak. Terima kasih. Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan. Semoga apapun harapan kita menuju Aceh Barat yang saat ini Insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. RR INET di manapun berada. Demikian tadi kita sudah menyaksikan bersama ya bincang singkat kita bersama Bapak Bupati Aceh Barat dan juga diwakili Bapak Sekda Kabupaten Aceh Barat eh, terkait tentang topik kita di obrolan budaya Maulid Akbar. Nah, Maulid Akbar tadi penuh juga dengan hidangan-hidangan ya yang uh, Anda saksikan juga di layar uh, di layar kaca kita. Nah, untuk saat ini juga jika sudah berbincang bersama Bapak Bupati uh, diwakili Bapak Sekda. Nah, kita sudah juga uh, bersama uh, ketua panitia uh, penyelenggara Maulid Akbar Kabupaten Aceh Barat di saat ini Bapak Muhammad Isa Dan Bapak Muhammad Isa juga Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Baik pemirsa RRINET ya Untuk saat ini eh, Dharma juga akan berbincang-bincang Bersama penyelenggara ya Ini ketua panitianya ya. Bapak Isa Beliau juga Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Pak Isa ya. Nah mic-nya dong Pak Iya eh, Biar pemirsa kita dengar suara Bapak nih ya. Ini mic-nya Pak jangan ke bawah Ayah. Iya Iya <laughs> <laughs> baik, baik Pak Nah Pak ini untuk kita uh, terkait tentang maulid akbar Pak ya, Alhamdulillah kan maulid akbar ini sudah terlaksana ya, Alhamdulillah ya, Itu tepatnya tanggal 7 ya Pak ya Tanggal 7 kemarin ya betul Harus. Tanggal 7 betul Dan ini juga uh, Pemirsa, kita juga melihat tadi ya di layar kaca. Kita juga untuk pemirsa, kita melihat bahwasannya eh, di Maulid Akbar itu luar biasa sekali dan juga semarak sekali, ya Pak. Ya? Ya, 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 nah ini juga pemirsa, kita juga ingin tahu nih langsung dari Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Akbar, rentetan Pak kegiatannya ya. dalam penyelenggaraan eh, Maulid Akbar. Tepatnya di Masjid Agung, gimana Pak? Baik, terima kasih uh, pemirsa yang kami muliakan. Uh, baik di Kabupaten Aceh Barat merupakan sebuah kabupaten dari Provinsi Aceh yang kental dengan Islamnya. Uh, memang kegiatan pemer, uh, peringatan Maulid Akbar ini merupakan sebuah kegiatan agenda yang telah diagendakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya. Uh, kecuali tahun 2020 yang kita tidak laksanakan karena yeah. di apa? Lagi pandemi. Iya, itu ya, memang lagi pandemi. Kita tidak bisa mengumpulkan orang banyak. Betul. Tapi, alhamdulillah dengan berkurangnya pandemi, walaupun masih ada, ya. walaupun iya. alhamdulillah kita sudah bisa laksanakan pada tahun 2021 ini. Alhamdulillah kita telah laksanakan dengan baik dengan persiapan yang kita mulai dengan rapat pembentukan panitia yang juga diperkasai dan didukung penuh oleh bapak bapak di Aceh Barat dengan menyusun panitia yang uh, terdiri dari berbagai unsur dan komponen masyarakat uh, SKPK yang terlibat dalam kegiatan itu. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini uh, merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan uh, setiap tahunnya. Insya Allah apa namanya kalau untuk Kabupaten Aceh Barat kita selalu agendakan pada Maulid kalau bahasa Acehnya Maulid akhir atau di Jumadil Jumadil awal. Iya Jumadil, Jumadil awal. Jumadil awal. Karena kalau di Rabiul Awal itu orang-orang -orang desa, orang-orang mm -hmm. kampung semuanya sibuk maka pada Jumadil awal itu sudah agak berkurang kesibukannya dalam pelaksanaan Maulid maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada uh, bulan Jumadil Awal. Ya. Iya. Jadi memang uh, ya. untuk Aceh Barat uh, untuk uh, kita ketahui uh, kita beritahukan juga ya pak ya kepada pemirsa kita. Nah ini untuk uh, peringatan Maulid kalau kata kita orang Aceh tuh Maulud ya pak ya. Maulud. Ya. Maulud ya. 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 Jadi Maulid ini diambil di Jumadil Awal atau uh, lebih dikenal dengan memang ya. uh, di Maulid Akhir ya. seperti ya. itu selalu kenanya di akhir ya pak ya. ya. Nah, karena di awal ini uh, seperti dikatakan Pak Iza nih pemirsa uh, di awal semua masyarakat Aceh itu semuanya juga uh, membuat uh, kenduri ke Ule Kalau kata uh, kita orang Aceh begitu Pak ya. Jadi di Pangule. awal kenduri ya. Pangule. Baik Pak. Nah. Pak ini kan eh, seperti 2020 kemarin tidak terlaksana itu karena Covid yang memang memang lagi mengganasnya ya Pak ya, ya sempat juga lockdown kita di tahun kemarin itu. Nah kalau 2021 sudah terlaksana, Bapak selaku Ketua Panitia. Nah ini Bapak baru kali ini menjadi Ketua Panitia Maulid Akbar atau barangkali ini sudah kali keberapa Pak? Uh... Kali ketiga kalau Oh kali ketiga, ketiga, kali ketiga. Iya ya. Kali ketiga Baik Pak Itu kali ketiga Satu dua Itu kan beda uh, Momennya Maulid ya. Akbar Karena ya. memang bukan Di tengah pandemi Gertul. Nah apa nih Yang Bapak rasakan Menjadi ketua panitia ya. Tapi di tengah pandemi Seperti ini Uh, dengan koordinasi kita dengan berbagai unsur, uh, kita dapat melaksanakan maulid dengan uh, juga tidak menghindari apa? Prokes ya, iya. digerakkan alat cuci tangannya. Tetap kita terapkan cuci, protokol kesehatan. Okay, tetap kita ingatkan. Dan uh, kita berharap dengan peringatan maulid ini salah satu hikmahnya bisa menghindari pandemi, Insyaallah Amin. Iya. <laughs> yeah. 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 uh, karena memang, nah ini Pak tadi uh, untuk. Tahap awal, ya Pak, ya, persiapan-persiapan yeah. uh, sudah dilakukan. Nah, ini untuk rentetan kegiatan, Pak. Apa saja nih kegiatan-kegiatan uh, uh, yang turut diundang atau turut yeah. memeriahkan uh, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini? Uh, baik, berdasarkan kita rapat panitia rapat-rapat kecil uh, untuk kesuksesan itu uh, kita membuat perencanaan berapa, di mana tempatnya bagaimana, yeah. berapa uh, porsi yang harus disediakan uh, mm -hmm. kemudian yang berapa klub-klub dikir yang harus kita undang ini uh, semua dicatat. Eh, tahun ini kita sudah buat rapat uh, dengan berbagai unsur tempat su SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Uh, mereka menyumbang semua makanan apa, uh, makanan hidangan-hidangan, hidangan-hidangan yeah. dan juga masyarakat juga perusahaan-perusahaan uh, menyumbang berbagai kemudahan untuk ke, ke apa namanya kemeriahan maulid itu. Uh, juga akhirnya ini kita mengundang. Uh, 26 grup zikir uh, sesuai dengan porsi undangan yang sudah disembangkan itu yeah. banyak sekali. Uh, kemudian uh, itu yang kita catat barangkali hanya apa namanya, 16 ribu porsi, tapi waktu hari Hai itu lebih mm. dari 20 ribu porsi yang datang itu karena mereka uh, sangat antusias untuk memperingati maulid ini. Yeah. itu karenanya uh, kita juga membagi-bagikan uh, apa namanya? makanan ini kepada seluruh masyarakat yang hadir. Iya. Uh, untuk mendapatkan makanan-makanan yang telah disediakan oleh uh, SKPK, pengusaha-pengusaha dan juga dermawan lainnya. Uh, undangan untuk grup dikir ini dari kecamatan-kecamatan ada 12 kecamatan. Oh, ada 12 kecamatan. kecamatan 12 kecamatan, grup dikir dan tambah dari pesantren dan uh, yang di sekeliling uh, John Pahlawan iya. ada dua 14 tambah uh, dewati 14, 14 grup dikir 14 ada 26 grup zikir yang kita undang tahun ini. Uh, kalau tahun sebelumnya itu tidak sampai demikian, uh, saya kira tahun ini ada penambahan jumlah grup zikir ada beberapa grup dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Uh, persoalannya juga uh, saya lihat antusias. Masyarakat untuk menyumbang ini lebih lebih besar lebih besar. Iya, uh, Alhamdulillah iya, ya Pak ya. Iya. Berarti walaupun di tengah uh, masih ya kita sama-sama di tengah uh, mem memerangi ya iya. dari Covid 19 ini pemirsa dimanapun anda berada. Uh, namun yang pasti Alhamdulillah rejeki juga masih dimudahkan oleh Allah sehingga seperti yang diutarakan oleh narasumber kita Bapak uh, Isa ya uh, beliau juga selaku Ketua Panitia penyelenggara Maulid Akbar di Aceh Barat. Nah, ini dikatakan berbeda dari tahun-tahun yang sudah-sudah. Pak Isa ini ini kali ketiga. Yeah. Kali ketiga menjadi ketua panitia seperti itu ya, Pak ya. Yeah. Baik. Dan untuk uh, grup zikir. Nah, Pak, ini kan seperti kata Bapak tadi juga ada grup zikir 26 grup zikir. Yeah. Uh, Alhamdulillah ada penambahan di tahun ini. Nah, selain dari grup zikir, Pak Kegiatan apa lagi nih? Undangan apa lagi? Misalkan ada menyantuni juga ya, Pak? Ya, menyantuni oh, iya. anak yatim ya, Pak? Ada, ada rangkaian kata lain, termasuk ya, ada tosyah uh, Setelah uh, kita berzikir, uh -huh. supaya masyarakat yang hadir, yeah. peserta zikir yang hadir tahu apa yang makna daripada Maulid. Uh -huh. Jadi uh, kita mengundang uh, salah seorang penceramah uh, kemarin diisi oleh Tengku Bahtiar, Ketua Betalmakuwudh, Ceparan. lalu juga dalam dosiahnya menjelaskan bagaimana pentingnya yeah. peringatan Maulid bagi umat Islam. Uh, jadi ini ini di, di apa dipaparkannya di tengah-tengah... Pelaksanaan maulid... Ini sebuah rekan... Kemudian setelah itu juga... Uh, melalui peringkatan maulid... Kita menyantuni anak yatim... Yeah. Walaupun kemarin tidak hadir... Tapi... Dengan momen maulid ini... Kita menyantuni anak yatim... Kemarin kalau dia uh, salah saya... Sampai seribu lebih... Seribu anak yatim yang kita santuni... Uh, dengan momen maulid ini... Mm -hmm. uh, yang Berarti ada seribu anak yatim ya Pak ya? Tapi kemarin... Yang hadir uh, itu perwakilan... Yeah, perwakilan dari anak-anak yatim... Mm -hmm. uh, karena memang... Menghadirkan anak yatim seribu itu itu bukan hal yang yang mudah Betul. tapi nanti uh, sumbangannya itu Diteruskan ke alamatnya masing-masing baik pak berarti menyantuni anak yatim ada seribu orang nah ini dibandingkan dari tahun-tahun yang sudah sudah pak apakah ini memang ada peningkatan juga sama seperti grup zikir tadi uh, saya lihat juga ada peningkatan kalau kemarin uh, terus seribu ini seribu hampir tiga seribu tiga ratus kalau tidak salah itu yang di, kita disantuni kemarin ya dengan sumbangan uh, apa namanya disiapkan juga oleh pemerintah kabupaten Barat itu baik uh -huh. baik pak dan pemirsa dimanapun anda berada masih menyaksikan bincang-bincang kami di obrol budaya ya, kali ini terkait tentang Maulid Akbar di Kabupaten Aceh Barat, yang mana saat ini di sisi kiri Dharma ya, di layar kaca Anda masih uh, terlihat ya, narasumber kita, uh, Ketua Penyelenggara Maulid Akbar, Bapak M. Isa, beliau juga Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat. Jadi tadi, kesiapan-kesiapan dan rentetan acara ada zikir. Nah, ini, Pak. Ini yang menarik juga ya. Kalau kita bilang e, di Maulid Akbar ini ada yang uniknya. Ini kan kalau orang yang kita kita pahami ya di Aceh Barat ini kan penduduknya bukan semuanya orang Aceh. Yeah. Nah, kita juga kaya dengan suku-suku e, bangsa seperti itu Pak ya, apalagi bahasa, bahasa gitu. Ya, nah, Pak ini kan kalau dizikir pasti kalau Pak Isa juga tahu nih, pernah juga nih ikut-ikut zikir pasti yeah. ya. Nah, ini kan pasti orang bertanya gini di zikir ini kan apa aja gitu pak karena lantunan-lantunannya tuh ada yang menggunakan dengan tangan gitu ada ya, ya. seperti hmm. nantinya tuh berdiri seperti gitu ya, orang menari, ya. Uh, seperti orang menari ini ya. sebenarnya seperti apa pak sedikit uh, uh, bercerita tentang zikir ini salah satu dari apa namanya esensi moli ini ada kegembiraan dengan lahirnya nabi itu yang paling penting ya. uh, mensyukuri kelahiran nabi karena nikmat terbesar yang diberikan kepada umat Islam itu lahirnya nabi maka mereka salah satunya menyambut dengan gembira itu di dalam zikir itu diceritakan kalau kita baca itu dari kitab bar janji itu yang dipakai pada saat uh, zikir itu ya. menceritakan sejarah mulai dari lahir nabi, besarnya nabi, akhlaknya nabi sampai wafatnya beliau itu diceritakan di. Hmm, yeah. Ah cuma uh, kadang-kadang uh, orang kita tidak tahu maknanya maka dibuatlah tausiah di situ. Dan oh, yeah, dibuat yeah, yeah. di syarah itu, di syarah bagaimana itu Maulid itu. Uh, itu kenapa sampai orang seperti orang menari? Memang mm -hmm. uh, men, itu men, menggambarkan kegembiraan, yeah. menggambarkan kegembiraan uh, umat Islam dalam rangka uh, menyambut kelahiran nabi. Jadi ya. kemudian yang kedua, di dalam pelaksanaan Maulid ini memperbanyak selawat kepada nabi. Memperbanyak selawat kepada nabi seperti itu yang paling banyak di apa? di disampaikan kan selawat sallallahu alaihi wa rasul itu kan men, 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 salah satu bentuk selawat itu paling banyak di, di, di apa? dilantunkan di Maulid itu sendiri. Ya Ya, baik. Baik pak, ini uh, yang pastinya juga ya untuk uh, pemirsa di manapun berada kita masih bincang-bincang terkait Maulid Akbar. Nah ini juga topik kita perayaan Maulid uh, selama tiga bulan ya berturut-turut. Nah ini memang tadi kan ada Maulid awal, Maulid tengah, Maulid akhir ada 10 hari lagi. Nah, Pak, ini uh, juga untuk yeah. uh, supaya juga generasi-generasi muda ya, Pak ya. Yeah. Uh, bagi kita juga orang Aceh maupun yang yang bukan orang Aceh, tapi yang pasti kan kita juga ini ya, Pak. Walaupun kita orang Aceh terkadang Kami yang masih muda-muda ini Nggak tahu Nggak ya? paham gitu e, Yang tahu maulid benar ya yeah. Perayaan maulid Tapi kenapa maulid itu ada maulid awal uh. Maulid tengah Maulid akhir yeah. Kenapa sampai tiga bulan gitu ya yeah, betul. Nah ini seperti apa Pak? e, uh. Orang Aceh dulu um, memperingati Maulid itu bukan tiga bulan malah seratus hari. Oh seratus hari. Oh, ada uh, kalau bahasa Aceh kan Maulud Tuha, Maulud Denggoh, yeah. Maulud Tulud, mm -mm. Maulud uh -huh. Tipluhuro. Oh ada Maulud <laughs> ada Maulud Sipuhuro. Maulud Awai, Maulud uh, Tengoh, Maulud Ake, Maulud Tipluhuro. Pemirsa uh -huh. uh, uh, kalau Maulud Sipuhuro itu uh -huh. Maulid sepuluh hari. Sepuluh hari. Tadi <laughs> tiga bulan kan? Tiga, <laughs> ya, betul, tiga bulan sembilan puluh hari. Ini mm -hmm. Mak awal, Rabiul akhir, Jumadil awal. Jumadil akhir. Jadi di Maulid yang penuh kan Maulid Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan 90 hari tambah Jumadil akhir akhir 10 hari. Itu Maulid 100. Eh kenapa dibuat sampai 300 hari? Mm -hmm. uh, itu salah satu alasan bahwa uh, apa namanya? Orang Aceh yeah. Orang Aceh dulu umumnya itu petani yeah. Umumnya petani Itu pada malam 12 Rabiul Awal itu Orang Aceh hanya menyambut bulan katanya, Menyambut bulan dulu yeah. Nanti setelah panennya Apakah di sebulan kemudian Atau mm. dua bulan kemudian sudah panen Itu uh, baru dibuat maulid besar-besaran Dibuat mm. dengan idang melapihnya Dibuat yeah. dengan maulid yang uh, Potong kerbaunya Kerana uh, Di sangat didukung oleh kebutuhan ekonominya uh, kalau mungkin uh, Demolit di awal ditanam padi Demolit di akhir itu baru panen maka pada pada panennya itu baru baru molit besar ya. Baik. jadi uh, kenapa sampai tiga bulan hmm, itu untuk untuk kesiapan kesiapan hmm, bahkan hmm. bahkan orang Aceh dulu kalau Dia misalnya menanam padi uh, juga memelihara ayam dalam 3 bulan sudah besar ya. ya. Ini tanam padi, ini petak ini khusus untuk Maulid, tidak boleh diganggu. Ya. Uh, juga ini ayam yang dipelihara untuk uh, uh, apa? untuk dipotong pada saat Maulid. Jadi uh, kenapa sampai 3 bulan untuk tenggang waktu ini supaya bisa terus uh, dilaksanakan untuk mengenang Maulid. Kemudian uh, Eh uh, sebenarnya enggak di 100 hari enggak apa-apa juga sepanjang ya. sepanjang tahun boleh juga tapi ya. ini merupakan sebuah adat yang telah diadatkan di Aceh <laughs> Yaitu, betul ya. ini ini sangat-sangat luar biasa ya karena memang uh, Maulid Akbar ini uh, tidak ada di Uh, di Indonesia ini tidak semua seperti ya, dia, dia. itu, ya, ya Pak. Ya, uh, memang memperingati hari kelahiran Nabi, semuanya kita memperingati. Tapi kalau ya. seperti Maulid-Maulid Akbar ini gitu ya. 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 Nah, apalagi dengan hidangan-hidangan juga, selain dari zikir, ya. ada juga uh, penceramah juga ya, dengan tausiah, terus ya. juga menyantuni anak yatim, pemirsa, ya. Ya. dan juga uh, ini juga dengan hidangan-hidangan tadinya itu. Sebenarnya Maulid itu yang kita tahu sekarang ini tiga bulan, tapi yeah. ternyata kata Pak Isa kalau dulu mm. itu Maulid itu sampai tiga bulan sepuluh hari. <laughs> uh, yeah. Jadi uh, uh, peringatan Maulid itu seratus hari ya seratus Pak hari, ya. Yeah. Nah ini memang kalau untuk kanduri untuk uh, kecintaan kita terhadap keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yeah. memang dari masyarakat uh, seperti dikatakan Pak Isa tadi ini di awal-awal sudah meniatkan. Nah yeah. ini. Uh, tanam padi nanti pas momennya tuh tiga bulan gitu ya nanti Tidak dapat panen. ya panen pertama itu diniatkan Mencublin. seperti itu pak ya. ya baik dan juga untuk saat ini pemirsa di manapun anda berada di obrolan budaya kami hari ini uh, untuk saat ini ya kita topiknya perayaan Maulid selama tiga bulan berturut-turut ya. nah pak itu tadi kalau kita ke, ke idang nih pak, idang, ke, iya. idang, ya. ke idang ya. Nah, idang uh, iya idang melape. Nah, pemirsa kalau sebutannya itu adalah uh, kalau dulu pak, sekarang idang. Kalau dulu tuh bahasanya ada yang kepo ya pak ya. Kepo. Iya. Jadi iya. gimana nih pak? Uh, Sebenarnya ee hmm. uh, dua-duanya sama dengan bahasa, <laughs> yeah. bahasa yang dikada gunakan. Yeah. Tapi kebanyakan orang kampung itu mengatakan idang, idang ulapih, oh, idang, melaping, idang, melaping. idang kepuk, melapih. Kepuk bentuknya karena bulat seperti kepuk Dulu ada tempat uh, menaruh padi itu, padi mm -hmm. kepok, kepok bulat. Oh. <laughs> bulat, bulat. penyimpanan ah, padi. penyimpanan padi. Uh, yeah. Jadi dulu lah kepuk tapi uh, kebanyakan disebut idang melapih, idang idang, idang melapih. Uh, dulu sebelum uh, berubah uh, apa namanya uh, idang melapih itu dibuat uh, berlapis-lapis sampai yeah. sampai tujuh lapis oh, sampai tujuh lapis, lapis. lapis siapa ya uh, diisi hmm. dengan berbagai macam makanan ikan ada ikan ada telur ada daging ayam ada daging uh, yang lain hmm. ada buah-buahan dan juga ada yang namanya uh, apa namanya <laughs> kolat. Oh, pengat-pengat, <laughs> pengat. Kalau ya. kita bilangnya kola. kola pengat, Tapi itu pengat ya, Pak pengat, ya. pengat ya. <laughs> <laughs> itu hasil panen semua itu dari hasil uh, usaha dari petani. Itu dipersembahkan untuk rasul. iya. Mm, uh, ya begitu. Mm. Jadi bentuk kecintaan kita ya terhadap yeah. Rasulullah yeah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu idang ya pemirsa yeah. ya. Yeah. Kalau dibilang tuh idang atau kepo itu yeah. sama. Mungkin sama. Uh, tadi pemirsa juga menyaksikan ya yeah. uh, bagaimana di awal-awal tadi Pak ya yeah. perbincangan kita juga bersama Bapak Sekda yeah. ya seharusnya dengan Bapak Bupati karena beliau ada satu dan lain hal. Yeah. Jadi diwakili oleh Sekda yeah. Kabupaten Aceh Barat. Nah ini kita juga ada idang atau kepo seperti yeah. itu. Yeah. Nah ini kan idang Hidangnya itu, Pak. Kenapa hidangnya itu kan e, dibaluti dengan ini? Kalau kita katakan dengan kain kasa seperti ya. itu, ya, nah, dihias, ya? dihias ya. seperti itu. Nah, ini, Pak, terus juga, hmm. ya, untuk pemirsa kita juga, e, kami juga e, ceritakan sedikit, ya, bahwasannya juga kita lihat, Pak, di kampung-kampung atau di desa-desa itu, e, baik itu juga di kota hmm. yang e, menurunkan hidang, ya, Pak, ya, ya atau menurunkan kepo itu di awal-awal, Pak ada juga nih Pak hmm, misalkan gini Pak bakar kemenyan, bakar kemenyan. nah <laughs> ya, ya. ini ada juga nih Pak ya. itu 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 sebenarnya untuk memaknai apa dulu Pak ya, ya. sebelum dimasukkan hidangan-hidangan yang sudah disiapkan ya baik uh, hidangan kenapa harus dihias ya. Ya, ini sebuah, sebuah kepoknya kepoknya ya penghiasan itu sebuah kemuliaan oh kemuliaan, eh, kemuliaan. Ya. Uh, bahkan uh, sekarang orang Aceh mengkhususkan ini uh, apa kain untuk menghias hidangan doa khusus dibuat itu ya. dulu walaupun misalnya dulu sebelum ada seperti sekarang yang dijahit secara kasap ya, uh, ya terdenunan terdenunan ya. ya betul Tentunan. dulu ada dengan kain sarung di kain sarung itu tidak boleh dipegang kecuali setahun sekali itu dipakai untuk menghias hidangan itu yang mm -hmm. dikhususkan dikhususkan uh, untuk ya. membalut membalut hidangan itu kenapa itu untuk memuliakan ya. memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan orang-orang uh, Aceh tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh uh, apa namanya? Nah, ini untuk uh, bakar kemanyan itu Pak. Uh, bakar yeah. kemanyan adalah sa ada salah satu apa namanya? Uh, di dalam Islam itu yeah. apabila kita buat bau-bauan uh, nah. atau wangi-wangian Ini akan datang malaikat oh, untuk uh, malaikat iya. makan. Salah satunya untuk memuliakan hidangan, uh, memberitahu bahwa ini adalah Hidangan Rasul. Untuk Rasul kita buat uh, apa namanya wangi wangian yeah. Salah satu wangian yang sangat uh, yang boleh diambil itu kemenyan itu. Oh, yeah. maka kemenyan, ya. Makanya di awal sebelum. Uh, Uh, hidangan itu dimasukkan ke dalam kepok atau idang ya. itu terlebih dahulu ada bakar kemenyan gitu, itu pak ya uang -uang. kemuliaan juga itu sama ya. sebuah kemuliaannya ya, ya. gitu jadi biar malaikat ya pak ya datang, ya. Uh, ya datang baik dan juga pak ini untuk uh, pemirsa Nanti. dimanapun berada bincang-bincang kita masih terus berlanjut ya, ya. dan juga untuk Uh, kita ketahui juga perayaan uh, Maulid ini juga ya ini adalah uh, salah satu cara dari pemerintah Kabupaten Aceh ya. Barat ya, ya. 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 ini uh, kenapa harus mengadakan Maulid Akbar karena tadi seperti yang Danma utarakan uh, di awal kita berbincang bersama uh, ketua panitia Bapak Isa ya. ini karena kita di Aceh Barat sendiri, ya, di Aceh ini bukan semuanya penduduknya, bukan suku Aceh semua. Jadi, ada uh, untuk uh, masyarakat yang sukunya berbeda-beda, yeah. dan ini juga uh, menarik, ya, uh, menarik sekali. Yang ini juga menjadi acara yang Islami seperti yeah. itu, ya, Pak, ya, bentuk yeah. kecintaan masyarakat Aceh uh, terhadap uh, Rasulullah SAW. Yeah. Baik, Pak, untuk tujuan nih, Pak hmm. Maulid Akbar, yeah. sedangkan Maulid Akbar ini. Uh, kita ketahui kalau maulid akbar kan di Ada tadinya ada maulid di awal ya. Ada maulid tengah ya. seperti itu ya Di desa-desa juga menasa-menasa masjid Ya maulid ya. akhir juga ya. Nah ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat Aceh ya. Seperti itu ya. ya Nah tapi juga pemerintah daerah tadi Juga menyelenggarakan juga ya. di, uh, di kabupaten ya. itu dipusatkan uh, Di masjid Baitul Makmur melabuh Aceh Barat. Ya. Nah, Pak, uh, ini tujuannya Pak sebenarnya Maulid Akbar. Akbar itu kan besar, besar ya Pak. Ya? Ya? Nah, tujuannya <laughs> nih Pak. Uh, salah satunya adalah untuk mensiarkan, hmm. mensiarkan uh, terutama ya. uh, syiar Islam. Ya. Itu salah satu syiar yang terbesar di Aceh kan Maulid. Ya. Maka pemerintah dengan sendirinya wajib mendukung itu, uh, syiar Islam di Aceh Barat. Hmm. Apalagi visi misi daripada Pak uh, Bupati Aceh Barat juga akan mengembalikan Aceh Barat yang syar'i ya. termasuk kegiatan-kegiatan hari besar bukan hanya Maulid saja yang kita diagendakan termasuk hari-hari besar Islam Erat, Nuzul Quran ya. uh, Idul Kurban uh, apalagi uh, tahun baru penghantaran uh, untuk Maulid Akbar walaupun sudah dibuat oleh di desa-desa uh, seharusnya ini semua pengumpulan terbesar uh, kita buat karena diikuti oleh seluruh kecamatan, seluruh ya. kecamatan dan seluruh SKPK dan pengusaha-usaha berkumpul di di pusat ini di masjid agung uh, ini mendapatkan syariah yang luar biasa mm -hmm. kemudian juga ini silaturahmi silaturahmi saya saya tidak pernah kenal dengan Bu Dharma dengan Daulatulul sudah sudah kenal Betul. ini salah satu uh, contoh berarti eh, untuk uh, kegiatan Maulid Akbar ini juga untuk mm, menjalin silaturahmi yang ya, Pak, ya? yang luar biasanya luar biasa ya. karena ya. memang uh, semua apalagi kita Lihat di momen e, Maulid Akbar itu tidak ada batasan, yeah. tidak ada batasan dalam artian tetap kita e, mematuhi protokol kesehatan. Yeah, yeah. Tapi siapapun yeah, datang. E, datang itu tetap pulang-pulangnya tuh dapat, dapat hmm, yang namanya itu yeah. nasi Maulid yeah. Bu Maulo. Yeah, <laughs> ya undang secara umum semuanya yeah, betul. bisa bisa menikmati. <laughs> betul pak. Yeah. Nah, Pak, ini kita kan kehidangan, Pak. Nah, ini ada juga tadinya ada pengat, ada juga nih masyarakat kita tuh uh, kita temui kan kalau di istimewanya menu, Pak. Yeah. Di Maulid kan pasti ada menu-menu nih yeah, yang, yang yang istimewa yang barangkali yeah. tidak pernah kita temuin, tapi di mm. Maulid itu kita jumpai. Yeah. Ada juga nasinya tuh yang berbentuk uh, piramida tuh, pemirsa. Itu namanya bukulah. Itu seperti apa, Pak? Bukulah ya. Iya, nah. nasi minyak. Eh nasi Bukulah itu nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Yeah. Eh, itu kekasannya. Hmm. Kalau bu itu bukulah. Bukula. <laughs> bukula. <laughs> yeah. Ada juga yang buat nasi minyak. Nasi yeah. minyak itu kalau dulu itu tak hmm. dibungkus. Yeah. Ditaruh di dalam gepuk tadi. Jangan yeah. uh, dilapisi dengan tikar. Kemudian ditaruh lagi apa? Daun pisang. Orang yeah. nanti bagi-bagi oleh penitia. Dibagi semua dia. Rata dibagi pada seluruh peserta zikir yeah. itu um, untuk menampakkan uh, apa namanya persaudaraan dan keadilan dalam panitia begitu itu yeah. uh, itu juga silaturahmi juga luar biasa Betul. dan juga apa namanya dengan bagi bagi sama sama nanti. Uh, kita sudah berzikir sama-sama dapat rezeki yang sama-sama. Ini mengenang kembali bahwa beginilah dengan datangnya Rasul kita dapat bersama-sama. Iya. Kalau bukan karena Rasul kita tidak bisa bersilaturahmi itu. Betul. Ya, itu yang paling inti. Loh. Baik. Hmm. Dan berarti uh, kalau di kita berbicara Maulid Akbar ini hmm. yang kita jumpai itu uh, apa namanya menunya itu ada bukulah, bukulah. ya pak ya. Bukulah. bukulah itu nasi yang dibungkus dalam daun pisang tapi hmm. bentuknya itu seperti piramid, ya, tidak ya, kerucut. Ya. Ya, nah ini juga nasinya itu kan nasi minyak ya pak ya? Ada nasi minyak, ada yang nasi biasa. Ada yang nasi biasa, tapi ya. kalau nasi istimewanya itu kita ketemu dengan nasi minyak kan? Nasi minyak kemarin dapat, tidak gitu. ya? pak? Kita sama <laughs> dapat Nah ini uh, nasi minyak dan nah. yang pastinya tuh di dalam nasi minyak itu banyak sekali rempah-rempah yang yeah. digunakan dan memang untuk rasanya sangat gurih sekali. Yeah. Nah, Pak, selain dari nasi minyak, Pak. Tadinya kan ada pengat juga. Yeah. Ada pengat. Terus kalau yang nggak bisa terpisahkan dari misa, uh, apa dari nasi minyak itu yang pastinya juga dengan ini, Pak. Ikan apa, Pak? Ikan, ikan asap. Ikan asap. Uh, iya, Yang di Yang di <laughs> Yang di <disale. laughs> <Yang disale. laughs> Ini istimewanya, uh, istimewanya ini istimewa jadi khusus ya. Iya, yeah, yeah. baik, Pak. Baik. Itu, bukan itu sih kalau di ah. kampung, uh, tapi karena di, di apa di, di, di akbar itu telur repot kita bawa. Tapi kalau di desa ada tambah lagi. Nah, uh,

kayak dalung gitu itu idang belekan idang belekan oh, idang, ya. idang, idang, bulekan. Bulekan. <laughs> idang bulekan. itu idang bubit oh <laughs> ini idang bulekan iya belekan iya nasi ketan ya nasi, nasi, ketan. nasi ketan di situ ditaruh uh, nasi ketan ada juga nyawa aceh tumpo oh tumpo tumpo. Uh, tumpo tumpo itu inti pemirsa inti eh uh, ya. uh, tumpo kemudian nah. ditambah lagi dengan uh, ayam Ayam nah, mm -hmm. ya. baik pak ini Berarti itu memang khusus uh, Dijumpain di momen maulid Di maulid tuh ya ada. So. Oh di maulid Berarti ya. ada ya. Kepo nasi biasa ada. Kalau bahasa Aceh itu Kami orang Aceh mengatakan Bubit gitu ya, ya Pak ya Bubit ya, bubin, ya. Uh -uh. Ada juga uh, Nasi Ketan bulekat. Oh ketan Bulekat, bulekat. Nah, <laughs> Idang bulekat Jadi uh, Itu yang uh, Luar biasa sekali ya. Ada ayam juga Ayam panggang ya, ya. Terus juga uh, ya. Ya. apa namanya ketan ini bisa disantap juga bisa dinikmati juga dengan tum, uh, tadinya inti tum, tumpo, tumpo <laughs> ya terus ada telur juga ya pak ya telur, juga, telur. Ya. nah, nah ya. ini luar biasa ada telur ya. asin juga ya pak iya ya. ya. eh, <laughs> tapi kita lihat eh, di kampung-kampung seorang itu peringatan Maulid tahun ini hmm. eh, saya lihat di kecamatan Limater -Kecamata, termasuk di berapa kecamatan di pesorongan lembalik itu dah ada, ada ada variasi lagi oh oh dibuat oh semacam berbagai macam bentuk uh, ada yang bentuk kubah ada yang bentuk kereta ada itu yang bentuk gajah Pak bentuk gajah. Ya. Hmm. itu gajah iya ini dibuat dari apa makanan kecil Makan uh, dari kerupuk kerupuk yang iya, di, iya, iya. yang bisa kemas tuh dibuat hiasan hiasan Oh cemilan-cemilan itu, cemilan itu cemilan, ya cemilan. Hmm. Uh, itu untuk menandakan, menambah meriahnya mulik tuh hmm. Hmm. Cuma kita di Kabupaten kemarin tidak tepat kita yeah. buat kata uh, apa waktunya yang sangat terbatas yeah. tapi kalau masyarakat desa itu terus bergotong royong kan mm -hmm. ya, gitu, ya baik Baik, dan e, baik untuk pemirsa di manapun berada. Kita masih e, ngobrol ya, di obrolan budaya bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Isa, e, Pak Muhammad Isa ini, Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Akbar untuk Kabupaten Aceh Barat, dan juga e, beliau, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, dengan topik kita e, di saat ini terkait tentang e, Maulid Akbar, ya Pak, ya. Ya. berturut-turut selama tiga bulan ini luar ya. biasa. Tadi ada penambahan juga. Kalau dulunya itu 100 hari, begitu, iya. pak. Ya. Ya. Baik, pak. Nah, ini kalau untuk uh, pak kan uh, kita tuh kalau di Maulid, pak, ini kan sudah kita atur untuk ininya ya, pak ya, uh, jamnya. Karena kan ya. dulu kan sering juga kita lihat ya, uh, kalau Maulid itu terkadang udah terlalu sore seperti itu. Jadi waktu-waktu ya. sholatnya tuh kita tetap. Jaga. Uh, kita jaga gitu pak ya hmm. jadi jangan ada beranggapan juga nih buat Maulid tapi sholat. uh, sholatnya itu sudah terlewati gitu hmm, enggak, enggak seperti apa tuh pak uh, dulu dulu sebelum uh, orang covid Aceh, uh, bukan dulu 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 oh. orang Aceh dari pagi sampai sampai sore itu Maulidnya uh, dulu hmm. kemudian berubah kalau di desa-desa yeah. setelah salat duhur setelah hmm. duhur kemudian sampai dengan salat asar itu berhenti berhenti yeah. tak sholat emang ada yang nggak salat berbuat salah dengan berbagai alasan karena apa ya. tapi mereka tetap salat juga ya. uh, tapi kalau di Maulid akbar kita kita buat mulai dari pagi sampai dengan salat duhur ya. uh, tidak terlewatkan salat duhurnya uh, hmm. sampai salat duhur kita uh, kemarin upayakan uh, dan uh, telah terlaksana uh, itu pas duhur kita sudah selesai sudah selesai makan-makan dan uh, para ulama dikir dah bisa salat dengan seperti biasa. Mm -hmm. Tidak ada gangguan pada saat salat. Bahkan uh, kalau memang seperti di desa-desa uh, apa menyela waktu asar semuanya berhenti itu. Itu mm, uh, yeah. salat uh, berjamaah asar. Jadi salat dulu, hmm. abis itu baru dilanjutkan lagi, lagi, gitu yeah. ya, Pak ya. Yeah. Nah, baik. Untuk uh, saat ini pemirsa masih kita tentang, masih ingin tahu nih. Pastinya pemirsa kita juga masih ingin tahu banyak, gitu Pak, terkait tentang Maulid ya. Yeah. Nah, ini kan uh, banyak sekali. Tadinya kita juga tentang hidangan. Nah, terus tadi uh, makna dari tujuan diselenggarakan Maulid Akbar ini juga tadi juga sudah uh, yeah. kita bincang-bincang ya, Pak ya. Yeah. Nah, ini Pak. Ya tadi kan juga harapan seperti kata bapak tadi kita masih di suasana uh, COVID seperti yeah. itu. Mm -hmm. Nah mudah-mudahan dengan adanya Maulid Akbar ini juga mudah-mudahan kita berharap bisa ini ya pak ya sudah bisa lebih membaik lagi untuk yeah. kedepannya Al seperti itu pak ya. Insyaallah. Hmm. Baik. Nah yang pastinya juga pak kalau tadinya tuh. Kan ada kemenyan, sudah <laughs> terus kepo-nya juga. Sudah ada macam-macam nih, pemirsa. Sebenarnya memang, kalau di desa-desa di kampung-kampung itu, memang terlihat. Uh, uh, yang namanya Maulid itu, ya. walaupun kita selenggarakan Maulid Akbar itu di Masjid Agung Baitul Makmur ya, ya. Aceh Barat, tapi bukan di dalam masjidnya, ya, ya. tapi di halaman masjid ya Pak ya? Ya ya, di halaman masjid. Di halaman masjid. Jadi kalau hujan nanti kalau, kalau hujan, hujan kalau hujan masukkan ke masjid. Tapi baik <laughs> baik. Ya, baik. Ya. baik. Ya. Baik pemirsa RRI Net dimanapun berada kita masih di obrolan budaya dengan topik perayaan maulid selama 3 bulan berturut-turut atau 100 hari seperti tadinya sudah dijelaskan narasumber kita ada Bapak Isa, Pak Isa ini juga ketua uh, Panitia penyelenggara uh, Maulid uh, Akbar. Nah ini kan terkait dengan perayaan Maulid ya Pak ya. Nah Pak jadi kita ngobrolnya masih terus kita berlanjut, tapi sambil kita minum pak, minum kopi dulu. Nah, ini juga untuk pemirsa pasti ya. Di tangan Dharma ini ada si hitam. Ini kopi ini memang ini khasnya orang Aceh. Jadi kalau kita orang Aceh itu memang yang nikmat-nikmat tuh kopi gitu, ya pak. Ya silahkan pak minum kopi dulu pak. Hmm. Nikmat. <laughs> Kalau yang penasaran dengan kopi Aceh, maka berkunjunglah ke Aceh Barat Baik. gitu ya, Pak ya. Baik. Baik. Dan e, kopi ini juga disajikan juga nih pada perayaan e, Maulid Akbar ya, Pak ya. ya. Iya, kopi. Nah, Pak ini terkait dengan e, topik kita perayaan maulid selama tiga bulan berturut-turut. Ya. Nah itu 90 hari dan juga atau e, maulid 10, 100, hari, 100 hari seperti itu Pak ya. Nah Pak ini kenapa, pasti kan pemirsa kita juga nih ya e, ingin tahu gitu. Kenapa Maulid Akbar ini diselenggarakan selalu di Masjid Agung? Ya. Sedangkan ini kan Maulid Akbar, ini kan dari pemerintah, ya Pak? Ya, pemerintah daerah seperti ya. itu. Kenapa tidak diselenggarakan? Misalkan di halaman di um, iya kantor bupati seperti ya. itu. Ini alasannya, Pak. Uh, masjid Agung merupakan masjid pemerintah kabupaten uh, ya. ya, karena harus di Masjid Agung merupakan simbol mm -hmm. uh, simbol yang syari kan masjid semua orang berkumpul di masjid dan Masjid Agung ini merupakan milik pemerintah kabupaten, ya. bahkan Masjid Agung sekarang sudah menjadi uptd ya uptd Masjid Agung baitul makmur ya, yang berada juga di bawah uh, dinas syariat Islam maka sudah sepantasnya lah kita harus uh, berada di pusat uh, Islam yeah. Di Aceh Barat Itu namanya Masjid Agung Namanya Masjid Agung kan Masjid Kabupaten betul. Nah, Kalau di Masjid Kalau Masjid Jami' Masjid Apa namanya Masjid di Masjid besar Masjid besar Masjid kecamatan Masjid Agung Masjid Kabupaten Kabupaten Kalau Masjid Raya Masjid Provinsi Iya yeah, betul Masjid Raya Masjid Provinsi yeah. Kalau Istiqlal Masjid Nasional Iya yeah, yeah. betul sekali. Makanya kenapa harus Masjid Agung Karena memang kita Harus di Kabupaten Karena hmm. ini milik Kabupaten Ini yeah. Untuk Uh, simbolnya itu simbol masjid sebagai pusat syiar Islam ya. dan juga sebagai pusat persatuan umat di situ. Yeah. Baik. Baik untuk saat ini Pak, tadinya tuh alasannya jadi kita tuh biar tahu gitu ya Pak ya. Karena kan di Aceh Barat kenapa Maulid di setiap tahunnya itu harus di Masjid Agung, tadi ya. udah Bapak jelaskan. Nah, ini Pak, kemarin itu kan uh, dari kita juga ya Uh, tim juga melihat langsung gitu ya kegiatan Maulid Akbar itu juga uh, dihidangkan gitu Pak yeah. untuk untuk tamu-tamu juga itu makan uh, dengan hidangan yang sudah disediakan Nah Pak Bapak dulu kan juga mengatakan nih kalau dulu tuh uh, persiapan untuk maulid itu kan menu-menunya tuh khusus sudah khusus hmm. gitu Nah sekarang ini kan seiring waktu zaman yang canggih seperti itu apalagi kalau untuk di Uh, saat ini mm. kalau tadi kata Pak Isa itu idang itu kan tujuh lapis seharusnya yeah. tapi untuk saat ini sudah banyak kita temukan uh, nasi dibungkus mm. Mm. itu tetap dalam idang tapi sudah dibungkus-bungkus sudah yeah. dikemas-kemas yeah. seperti itu perbedaan Pak kalau menunya zaman dulu dengan zaman sekarang tuh apa Pak di masa-masa Bapak dulu uh, dulu memang menu hampir tidak ada perbedaan cuma penyajiannya yang berbeda. Oh Penyajian berbeda. Penyajian yeah. Kalau dulu kan berlapis, mm -mm. berlapis. Sekarang juga dibungkus, walaupun dibungkus dalam satu bungkus itu banyak juga ada yeah. ada, ada ikannya, ada mm. dagingnya, ada kerupuknya, Ad, ada kolanya. ada telurnya, bahkan ada yang masuk apa penganan penganan lain yeah, yang, yeah. yang itu juga berbeda juga dalam bungkusan itu, mm. walaupun juga termasuk nasi kotak ya berbeda dengan nasi, walaupun yang nasi kotak yang dibawa ke maulid berbeda dengan nasi kotak yang hari-hari oh yang kita uh, ini pesanan hari-hari uh, ini memang uh, istimewanya, itu. istimewanya tuh ya berbeda hmm. kalau hari-hari kan misalnya kalau ada ikan nggak ada lagi daging yeah. tapi kalau untuk maulid ada daging di situ ada sayur ada ikan ada telur semuanya dimasukkan dalam porsi itu itu yang berbeda Dan mungkin cara penyajiannya berbeda untuk para kepraktisan ya praktisnya hmm. kalau dulu kan idang melapi itu repot dibawa ke tempat maulid akbar ya. kalau di desa desa masih ada yang 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 idang melapi e, kemudian terakhir yang lain menyekut maulid ini Upaya kita uh, memang sekarang udah banyak orang katanya, maulid ini BDA, pandangan-pandangan yang berbeda. Uh, kami berpendapat begini, bahwa maulid ini bukan bida, walaupun uh, pada masa Nabi tidak dilaksanakan uh, menurut sejarah, itu dimulai pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, uh, hmm. ya Salahuddin. Al Kenapa uh, disalahkan? Untuk membangkitkan semangat umat Islam, iya. untuk memperkenal kembali bagaimana sejarah Rasul ketika dibaca sejarah-sejarah Rasul umat Islam akan bangkit lagi semangat. Betul. Seperti hari ini kita dengan mem, apa namanya mempelajari sejarah Rasul, kita baca sejarah Rasul pada anak-anak mereka tahu bahwa ini rasul kita telah berjuang untuk kita. Ya. E, sebenarnya Maulid ini bukan e, sebuah e, upaya yang poya-poya walaupun kita poya-poya. Ini adalah sebuah kegembiraan. Ya. Karena Allah berfirman kalau ada dalam Al-Qur'an dan surah Yunus e, kalau ada eh hendaklah kamu ber, bergembira dengan nikmat yang terbesarnya fal yafrah. E, e, nikmat terbesar apa? Itulah lahir Nabi. Yeah. Uh, kalau enggak lahir Nabi kita enggak bisa begini <laughs> itu persoalannya. Uh, walaupun orang membina, membina, uh, saya kira tidak tahu uh, esensinya apa tu. Hmm. Yeah. Tapi kalau kita tahu apa esensinya, Seperti yang dibuat oleh Salahuddin al-Yubing, sungguh kita wajibkanlah hmm, maulid ini. Kenapa dengan semangat maulid ini orang akan bangkit kembali uh, berjuang. Bagaimana Rasul memperjuangkan ras, uh, Islam ini di tengah-tengah. Kehancuran umat ya. Dengan lahirnya Masa Rasul ya ya? Dengan lahirnya Rasul Kita bisa bersatu Kita bisa berkomunikasi ya. Kita bisa hidup tenang Dengan sejarah-sejarah Yang kita baca pada saat maulid itu sendiri Saya kira ini sebuah Kegiatan maulid Kalau zaman sekarang tak pegah wajib hanji cik menanta kan tapi hampir-hampir yeah. hampir-hampir begitulah yeah. kenapa dengan anak-anak kita tak tahu lagi Betul. kalau kita tidak baca sejarah pada saat maulid Dapat sampai 100 hari itu Betul. Sebab panjang sejarah yang dibaca itu Karena kehidupan Nabi Kalau uh, kita baca Tidak habis-habis itu Tidak habis-habis Memang yeah. apa teladan lakad kana lakum hasanah mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat menjadi teladan kita semua itu. Makanya uh, mungkin enggak cukup 100 hari itu kita peringati. Yeah. Mungkin mungkin 1000 hari pun enggak bisa habis-habis kita baca riwayat Rasul itu. Begitu besarnya jasa Rasul, maka sudah sewajarlah kita untuk mengenang kembali uh, dengan apa namanya kita membuktikan cinta rasul dengan bersedekah makanan sedekah yeah. uh, ke tenaga kita Betul. untuk anak-anak yatim mana mungkin karena kadang, kadang dengan tidak ada moli orang nggak pernah menyumbang anak, -anak yatim yeah. tapi dengan ada moli sudah disumbang untuk fakir miskin kita gitu, disumbangkan untuk anak yatim dan yeah. kita beli santun alhamdulillah itu salah satu efek atau uh, apa hikmah daripada pesan waktu itu yeah. sendiri... Yeah. jadi itu uh, halnya tuh hal-hal yang positif ya uh, jadi uh, Menurut pandangan itu, uh, terserah ya, Pak. Ya, memang berbeda-beda pandangan, tapi yang pastinya memang, kalau kita lihat di Maulid ini, kan, Pak, uh, banyak positif, banyak positif ya. positifnya. Nah, hmm. ini juga benar seperti kata Bapak tadi, karena kan di Maulid ini juga, hmm. kalau yang kita lihat, Pak, kadang orang, walaupun nggak ada, tapi kalau untuk uh, Maulid? Maulid ini hmm. diadakan, diadakan seperti itu, hmm. ya, Pak. Ya, itu bukan sebuah paksaan, tidak tapi, paksaan, eh, sekegembiraan dia. Betul. Eh, walaupun. Uh, dibilang orang ini dipaksakan tidak dipaksa ditanya dulu misalnya di kalau saya lihat di desa-desa ya. Yeah. ini kita perintahkan mau lihat tangga sekian yeah. bapak berapa mampu oh, oh, saya jangan tanya dulu nanti pokoknya saya ada uh, Tahu-tahu udah satu hidangan, uh, hmm. ada juga memang uh, hanya 10 punggung tidak ada masalah juga, iya. ya, tidak dipaksakan. Yang nggak mau kendiri pun tidak apa-apa. Iya, hmm. tapi yang pastinya hmm. juga untuk uh, untuk hidangan-hidangannya pun itu tidak memberatkan tidak, ya pak ya, tidak beratkan, jadi ya. tidak ditentukan misalkan hmm. uh, ini nanti di rumah seratus Ya uh, tidak. Ya. Terus ayam kampung semua, tidak, nanti ya, daging ya. semua itu tidak, enggak ya pak ya? enggak, enggak dipaksakan. Iya, ya. tapi pak uh, kita uh, masa Rasulullah pak. Ini kan, e, seperti yang Bapak utarakan tadi, e, dulu itu Dharma sedikit pernah juga mendengar kisah, ya, atau cerita e, Maulid ini pada masa dulu itu. Nanti untuk lanjutannya kan bapak lebih tahu ya. Nah kalau untuk dulu itu Maulid itu ada salah satu uh, umat Muhammad seperti itu ya. Kita kan Maulid ini berbondong-bondong nih pak. Misalkan oh Dharma nih ada kepo atau idang gitu. Sedangkan ada satu uh, dari masyarakat peserta yang ingin uh, apa namanya meramaikan Maulid ini dia hanya ini pak apa namanya? Bungkus. Tuh? Iya bungkusnya biasa saja. Menunya juga kalau nggak salah Dharma tuh daun kelor ya, yeah, makanya juga dalam tempurung seperti itu pak itu kisah ya yang kita dengarkan sekilas. Yeah. Nah ini seperti apa pak yang memang bapak ketahui seperti mm. itu pada masa Rasulullah zaman dulu mengadakan Maulid ini pak. Uh, pada memang pada masa Rasul tidak diadakan Maulid. Uh, oh tidak, tidak ada. ada waktu kemudian itu ya. Setelah beberapa tahun perjalanan oh. termasuk kita melihat secara... sejarah uh, itu kemudian baru ada Maulid. Oh baru ada. Baru ada. Baru ada. Karena, kenapa harus di maulid, uh, diperingati Maulid? Hmm. Karena untuk mengenang kembali pada masa Rasul, dapat diperingati beliau masih ada. Ya, nah, ya. Ini kan untuk mengenang beliau yang tidak ada lagi. Bagaimana hebatnya perjuangan beliau. Kemudian uh, masalah dengan kenduri-kenduri. Semangat sumbangan yang dimiliki oleh apa namanya masyarakat biasa ya. itu tidak menjadi sebuah ukuran. Oh. Uh, yang ukurannya bagaimana kita menyambutnya. Betul. Uh, baik seperti dari ya. uh, apa bisa saja. kelor yang ini yang on murong. On murong. Uh, uh. Itu yang dia miliki. Dia dia, dia, dia terdekatkan untuk oh. karena dia begini ada uh, yang disekan yang terbaik yang dia punya. Oh, uh, iya. Dia hanya itu yang terbaik menurut dia. Iya betul. Ya kita punya ayam yang terbaik, ya, <laughs> sedekat ayam yang terbaik, ya. dia sedekahkan turan yang terbaik, betul. Iya ya. dan juga pemirsa ya untuk uh, maulid ini sebenarnya juga ya tidak ada paksaan seperti ya. dikatakan tadi Pak Isa dan ya. juga untuk uh, maulid juga nih kita jangan juga maulid tapi harus berhutang ya Pak ya, oh, ya. itu ya. juga kan uh, tidak dibenarkan ya. seperti itu. Jadi berapa ada rejeki ya, ya. segitu kita ya. buat kenduri. Nah ini yang dimaksud Tadi, ya Pak, ya, ya? baik, Pak. Perayaan Maulid selama tiga bulan berturut-turut, atau Maulid 100 hari. Nah, untuk tema Pak di tahun ini, Pak, di Maulid Akbar sendiri. Ya, kami kemarin memilih tema dengan peringatan Maulid kita meneladani ya. sikap dan perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari menuju Aceh Barat yang syari Kenapa nah. dengan perilaku dengan sikap Rasul, perilaku Rasul kita bercermin kembali bagaimana Rasul dalam bertindak dalam kehidupan beliau sehari-hari. Itu tidak ada lain karena Allah mengatakan. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah semuanya itu ada pada Rasul bagaimana kita hidup berumah tangga, berhidup bermasyarakat, berdagang, pemerintahan semuanya ada pada Rasul semuanya termasuk bagaimana memimpin negeri itu sudah di ada pada apa tauladan rasul. Iya, rasul rasul karena rasul itu seorang pemimpin yang berhasil maka sudah sewajarnya kita memperingati hari-hari uh, ke ke ada keberadaannya iya. ya, saya kira orang-orang yang uh, tidak senang dengan ini uh, mungkin belum paham juga betul. belum paham iya Baik. dan ini adalah uh, kegiatan uh, Maulid Akbar ini itu adalah mengenalkan juga kepada anak-anak kita ya kepada yeah generasi-generasi uh, muda, yeah. remaja, bahwasanya uh, se secanggih apapun hari ini ya pak ya zaman ya. boleh berganti tapi hmm. untuk uh, memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ya. uh, hilang oleh waktu seperti itu pak ya, ya betul baik karena memang di uh, perayaan Maulid ini uh, banyak sekali hal-hal positif memang semuanya positif ya. apalagi dengan mengadakan zikir nah ya. zikir itu tadi itu semuanya tuh lantunan-lantunan itu adalah ayat-ayat dan juga ya. uh, kalau kita jelaskan tadi tuh semuanya makna-maknanya makna yang ya. memang ya tentang uh, cetakan, tentang keberadaan rasul, nah, kehebatan rasul, ya, iya, Pak, baik, Pak, dan juga Pak. Nah, ini, eh, kan tapi segi lagi, iya. ada juga orang yang uh, tidak senang dengan mulid menyangkut dengan bacaan-bacaan barangkali yang tidak sesuai, nah. yang tidak sesuai. Ada juga memang bacaan-bacaan yang tidak sesuai, tapi ini, eh, uh, saya kira tidak menjadi sebuah persoalan. Uh, karena dibaca ini menurut didengarnya, tapi yeah. ini perlu diperbaiki. Walaupun ini perlu diperbaiki, Insya Allah sekarang saya lihat uh, banyak ulama-ulama uh, daya, santri-santri sudah -santri, bacanya benar itu. Udah, udah benar bacaannya Memang Maksudnya, dulu paseh ya Pak. Udah udah paseh sesuai oh, dengan apa yang ditulis. Oh, iya. Dulu kenapa? Karena kita dengar-dengar saja. Yeah. Dengar, dengar pendengaran kan berbeda. Yeah. <laughs> Pendengar berbeda. Baik. Sekarang sudah ada teks. Saya lihat sudah ada teks kemarin waktu maulid kita di itu banyak yang buat teks. Saya lihat. Yeah. teks dibaca beserta kantek. Kalau dulu memang kan didengar aja dulu, oh dengar, oh yeah. uh, didengar. Maka pendengaran kita berbeda. Baik. Inilah yang mungkin yang diprotes uh, apa baca-baca itu. Hmm. Sebenarnya begini saja, uh, kalau ada sebuah <laughs> Kata orang, kata orang, uh, tapi saya uh, tidak sumbernya. Yang ya. kalau memperingati Nabi, misalnya kita hidang makanan, uh, kita undang uh, anak yatim, fakir miskin, kita ketawa-ketawa saja. Ini sudah ada pahala, katanya, karena kita gembira dengan lahirnya Rasul. Ya. Apalagi kita menyebut berselawat itu lebih lebih hebat lagi pahalanya. Iya, ya, Baik, Pak. Pak, Pak Isa, tadi kan sempat uh, katakan kalau zikir itu kan. E, kalau zikir itu kan e, banyak sekali pengucapan-pengucapannya yang kurang paseh gitu ya Pak ya. Nah Pak Isa dulu kalau Pak Isa kan dulu sering nggak Pak hadir tuh di zikir-zikir. Hadir. Hadir, hadir. Nah pemirsa kita juga. Uh, ingin nih Pak yang bukan orang Aceh ingin <laughs> tahu sedikit tuh so, ucapan-ucapan uh, dari zikir <laughs> tuh sebenarnya seperti apa Pak nah ini Pak Oh itu yang paling sering dikatakan asalatul nabi asalatul nah. As nabi wassalamu ala rasul ayyashafi'in abdahi wa muhammad arabi itu paling sering paling banyak dilantunkan di situ hmm. itu kan menyatakan salawat untuk rasul kan? Yeah. Untuk rasul. itu waktu akhirnya ya nabi kan gimana ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika Ya Habib, salamualaikum, Itu orang yang bagus suaranya lebih bagus lagi. Ya. Masya Allah ya, Masya Allah ya, pemirsa. Ini kita masih sedikit yang kita dengar aja dinginnya gitu ya, ya hati kita gitu. Apa lagi dibaca secara terentak, aduh Betul. Oh, Baik, itu tadi ya di obrolan budaya kita dengan topik perayaan maulid selama tiga bulan berturut-turut atau juga maulid 100 hari banyak sekali hal-hal ataupun hikmah-hikmah yang bisa kita kutip ya Pak ya menjadi pelajaran untuk kita. Nah tadi juga sudah kita dengarkan tuh tadi sempat juga nih uh, berzikir ya Pak Isa juga sempat berzikir Nah Pak Isa ini kan eh, tadinya tuh berzikir sudah gitu, kan? Nah, Bapak kan eh, ini kali ketiga menjadi ketua panitia. Acara Maulid Akbar sudah selesai. Kalau menurut Bapak nih, eh, sukses mana kegiatan Maulid Akbar di tahun ini, kah, atau dua tahun eh, sebelumnya? Eh, saya, saya lihat eh, dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan-perbaikan termasuk perbaikan. iya. tahun ini saya lihat lebih bagus lebih bagus tahun ini uh, saya lihat dari kekompakan dari seluruh uh, panitia kita, ya, juga uh, mereka saling menjaga posisi masing-masing kan menjaga posisi masing-masing yeah. juga saya lihat uh, uh, penyantunan anak yatim saat ini tahun ini lebih tertib saya lihat uh, dibanding dengan tahun sebelumnya ini ada yatim saya dilihat kita santuni apa? Kita masih sediakan Tersendiri sendiri Betul. bersama orang-orang tuanya kan? Mm -mm. Nah, mereka bisa makan secara nyaman ya. Yeah. Nah, kemarin kita bagi dengan kotak-kotak agak agak rebut itu saya lihat nih. Yeah. <laughs> itu. Tapi itu Pak kalau menurut eh, eh, Dharma itu juga satu kemeriahannya di situ juga gitu ya. <laughs> Enaknya memang Ma, banyak sekali nasi yang lebih itu, tapi yeah. kenapa berebut? Sama, hmm. uh, <laughs> karena cinta kepada Rasul. Cinta yang ke Jadi harus berebut, <laughs> enggak juga ya Pak ya. <laughs> <laughs> jadi memang iya. sulit kita kita apa kita atasi e, karena gini saya lihat e, bukan nggak dapat kita iya. banyak dapat e, ingin iya. dapat lagi iya. udah kita bagi rata-rata nanti rebut lagi ya betul. Karena, padahal panitia sudah menyediakan banyak ada nah. tapi betul. mungkin keenakannya itu Iya <laughs> yang gak berebut apa nggak berjuang Iya betul, <laughs> betul 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 jadi e, udah nggak ada e, sudah nggak e, bisa hadir zikirnya jadi berebut-rebut <laughs> mengambil makanan tapi masih dalam hal-hal batas-batas yang wajar ya, ya, begitu ya. pemirsa eh. jadi jangan salah-salah gitu iya, ya Pak ya iya. tapi walaupun itu di, di, dilihat kan banyak orang yang berkerumun di situ ya yeah. karena ingin memperoleh keutamaan dari makanan untuk Rasul Iya betul. Yeah. Tapi ini pemirsa memang walaupun ya terlihat juga di layar kaca yang namanya maulid itu kan seperti anggota zikir nih yeah. ya Pak ya. Yeah. Ini seperti anggota zikir kan kita lihat tuh duduknya kan berdekatan yeah. ya yeah, uh, rame ramai tapi sebelum uh, mereka itu duduk di satu uh, tempat Ya, atau kita katakan itu di bawah teratak ya pak Bisa ya yang sudah ya. disiapkan ya. di bawah tenda yang sudah disiapkan itu juga sudah uh, masuk di saat memasuki halaman masjid agung itu sudah diterapkan protokol kesehatan ya, gitu betul. ya pak ya, ya karena betul. kan ini ada juga nanti uh, kan ini masih COVID gitu ya. kok yang zikirnya nggak jaga jarak nggak ya. seperti kita berjaga jarak ya. sebenarnya sudah ya pak ya. Ya, sudah ada. ya sudah ada ya pak ya nah sudah ya. cuci tangan dulu dulu sudah lengkap semuanya ya. seperti itu baik baik pak pak itu tadi alhamdulillah ya pak ya karena di tahun ini sukses yang bapak katakan karena bapak juga sudah tiga kali pak ya dipercayakan menjadi ketua panitia Maulid Akbar baik pak ini kalau untuk uh, himbauannya pak kepada pesan-pesan uh, terkait tentang uh, topik kita di hari ini ya perayaan Maulid selama tiga bulan berturut-turut kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang menyaksikan kita di program obrolan budaya Uh, saya berharap dengan peringatan maulid, apakah sahnya maulid akbar, maulid atau maulid apa 100 hari uh, kita bisa memilih kemahnya apa. Uh, yang paling penting bahwa kita maulid untuk mengenang kembali bagaimana yeah. sejarah perjuangan rasul, kemudian kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap rasul, perbuatan rasul, semuanya harus kita ikuti. Mungkin dengan peringatan maulid ini juga kita mendidik anak-anak kita, uh, generasi akan datang bahwa. Uh, Kita pernah buat maulid untuk apa? Untuk mengenang kehadiran Rasul. Yeah. Kita begini, kan ada Rasul. Mungkin kalau Betul. Rasul enggak ada, kita mungkin enggak sampai begini. Nah, Ini yang paling penting kita wariskan kepada anak-anak. Maka uh, upaya dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat salah satunya adalah untuk membudayakan menghidupkan kembali sejarah-sejarah Maulid ini untuk kita didik anak-anak yang masih kecil-kecil ini supaya tahu bahwa Maulid ini penting kita laksanakan untuk kepentingan apa kita untuk menteladani Rasul karena Rasul ini adalah sosok yang harus kita idolakan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengidolakan Rasul sebagai uh, dalam kehidupan kita, Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Akhirnya. Amin. Baik Pak, dan itu tadi pemirsa bincang-bincang kita uh, terkait tentang perayaan Maulid selama tiga bulan berturut-turut atau Maulid 100 hari dan ini juga ya seperti untuk kita ketahui juga pemirsa dimanapun anda berada yang menyaksikan kami melalui uh, obrolan budaya ya untuk pemirsa RR Inet, nah ini juga menjelang uh, Masuknya bulan maulid ini juga uh, Untuk masjid-masjid Menasah-menasah, itu semua Bagi tengku tengku ya, orang tua-orang tua Mengajak anak-anak uh, untuk Berlatih, berzikir, seperti ya. itu Pak ya Jadi uh, sehingga nuansa-nuansa Memang di perayaan bulan maulid Ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya Seperti itu, istimewanya sama kalau Dharma katakan Itu seperti hmm, Lebaran, seperti ya, itu ya uh, Seperti lebaran, seperti itu untuk pemirsa Dan juga Pak Isa ini Terima kasih sekali Make-nya dong Pak <laughs> ya, Terima kasih kembali ya. Pak Isa terima kasih sekali Bincang-bincang kita terima Di kasih. Ya. obrolan budaya Untuk kali ini ya. Terkait tentang Perayaan maulid Selama tiga bulan berturut-turut Atau ya. maulid seratus hari Insya Allah Kita ya. bersua kembali Di lain waktu dan kesempatan Pak Insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik untuk pemirsa RRI Net di manapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Akbar, ya Bapak Muhammad Isa, beliau juga Kepala Dinas Syariat Islam, Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dengan topik perayaan maulid selama tiga bulan berturut-turut atau lebih dikenal dengan maulid 100 hari. Eh uh, saya Adan Mayani selaku presenter undur diri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.